Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kembali kita dekat channel YouTube Mona Lisa dan dalam video hari ni saya akan review sebuah soundbar. Dan untuk soundbar ni, dia bukanlah soundbar yang besar panjang sangat. Soundbar ni yang kita boleh letak dekat bawah monitor, dekat atas meja kita, dekat meja yang kita set up PC semua tu. So saiz dia agak compact dan soundbar ni juga dihantar oleh Creative. Dan bila kita cakap pasal soundbar ke speaker ke TWS ke yang dihasilkan dari Creative, dikeluarkan oleh Creative, kita dah boleh tahu dari segi audio performance, build quality dia memang padu. Cuma tak semua benda bagus lah, ada juga benda yang tak bagus yang saya akan kongsi dengan korang semua. Jadi kalau korang berminat, jangan pergi mana-mana. Anda bersama saya Adli di channel YouTube Mona Lisa. Jom! Ini dia Creative Stage SE, sebuah soundbar yang compact yang kita boleh letak dia dekat bawah monitor kita kan, letak atas meja dan tak makan ruang yang banyak sangat lah. Tapi untuk Stage SE ni, dia bukanlah sebuah soundbar yang terlalu advance, dia boleh kata agak simple juga. Dia tak ada dedicated subwoofer dan cuma guna dua driver. Tapi sebelum saya go into more details pasal soundbar ni, lepas tu apa yang kita dapat dekat dalam dia punya kotak, apa kata kita tengok design dia dulu. Dari segi design, Creative Stage SE ni memang dia nampak sangat-sangat minimal, clean dan simple. Dan dia datang dengan satu colour option je, dia datang dengan warna hitam macam yang korang tengok ni. Dan untuk dia punya form factor pula, dia tak panjang sangat, dia lebih kepada padat. So that bila kita letak dia dekat atas meja ataupun dekat bawah monitor, dia tak makan space yang banyak lah, dia punya footprint tu kecil. Tapi walaupun soundbar ni dia tak panjang, dia sedikit tebal. Kalau kita nak bandingkan dia dengan setengah soundbar lain, dia punya ketinggian tu agak tinggi sikit. Dan bila kita tengok dari angle tepi, kita boleh nampaklah bentuk soundbar ni sedikit petak. Jadi Creative Stage SE ni dia guna full plastic construction. Dan macam korang tengok dekat bahagian atas dia ni ialah plastik yang glossy ataupun piano black. Dan macam biasa, bila soundbar guna material plastik yang glossy macam ni, memang dia akan jadi fingerprint magnet dan juga dust magnet. So bila kita letak dia dekat depan monitor ke, dekat atas meja ataupun tempat yang expose, memang dia akan kutip debu dengan sangat cepat dan dia akan nampak obvious disebabkan colour dia yang warna hitam ni. Untuk branding pun memang sangat simple, just ada satu logo Creative dekat bahagian atas tengah dia ni, jadi tak adalah menjolok mata sangat. And then dekat bahagian depan ni ada satu metal grill yang panjang, dan dekat belakang dia pula ada dua driver 12W yang diorang decide untuk guna dekat Creative Stage SE. Kemudian dekat belah kanan dia, macam korang tengok, dia ada satu tombol volume yang besar. Lepas tu dekat permukaan tombol ni dia ada texture sikit, dan untuk tombol ni kita boleh naikkan volume dia dan juga rendahkan volume. Lepas tu dekat bahagian tengah dia actually ada satu button yang multi-purpose, jadi korang boleh guna button ni untuk nak turn on ataupun turn off soundbar ni, dan juga untuk nak tukar mode dia daripada AUX ataupun Type-C punya connection kepada Bluetooth punya connection. Lepas tu dekat bahagian belakang dia ada beberapa input lah yang kita boleh tengok. Mula-mula sekali dia ada input untuk power, and then dia ada satu USB-A untuk troubleshooting. Yang USB-A ni dia bukan untuk connection untuk nak dengar lagu, tengok movie, main game, tapi dia cuma guna untuk troubleshoot kalau ada masalah. Dan last sekali dia ada satu Type-C punya connection. Untuk Type-C ni baru kita guna untuk nak connect dia dekat PC. Dan macam korang tengok dari segi input dia tu memang sangat-sangat limited. Basically kita cuma ada satu wired connection, which is dia punya Type-C to Type-A yang kita akan connect dekat kita punya PC ataupun laptop lah, konsol ke. Lepas tu dia ada satu lagi wireless punya connection yang guna Bluetooth 5.3. Saya tak faham juga kenapa diorang tak sediakan satu 3.5mm audio jack untuk salah satu input dia, sebab yelah, 3.5mm audio jack ni boleh kata traditional input lah untuk mana-mana speaker, untuk soundbar, dan actually ramai orang still guna sampailah sekarang. Walaupun okay, walaupun tak semua orang guna, tapi kenapa dia orang tak sediakan? Sebab 3.5mm audio jack bukanlah satu input yang besar pun kan, bukanlah makan space banyak sangat. So saya tak tahu kenapa dia orang decide untuk tak include 3.5mm audio jack dekat Creative Stage SE ni. Dan sepanjang saya test Creative Stage SE ni, memang 90% lah saya guna USB-C punya connection dia, dan 10% lagi saya guna dia punya Bluetooth connection. Dan untuk kedua-dua mode, memang dia punya audio quality memang sangat-sangat bagus. Okay, audio dia clear dan tak pernah ada masalah lah dari segi connection. Tak kisah wired ataupun Bluetooth punya connection, semua sangat-sangat smooth seperti yang kita expect lah bila kita guna produk dari Creative ni. Dan masa untuk disclaimer, mentang-mentang saya cakap benda bagus kan pasal produk ni, saya nak jelaskan yang Creative tak sponsor video ni dan dia tak bayar saya untuk cakap apa-apa. Ni memang pendapat jujur saya based on ialah pengalaman saya guna produk ni kan. Jadi saya bukanlah nak promote Creative ke apa ke, tak. Okay, apa yang saya cakap ni 100%
jujur, so jangan risau. Kadang-kadang kelakar jugalah sebab memang ada antara korang dekat luar sana yang ingat saya ni dibayar ataupun disponsor untuk cakap benda-benda yang bagus. So that's why saya kena bagi disclaimer macam ni sebab memang kita orang tak dibayar. Okay, pendapat jujur. Okay, jadi kita move on. Sekarang ni saya nak tunjuk apa yang kita akan dapat dekat dalam dia punya package lah, dalam dia punya kotak. Mula-mula sekali kita akan dapat satu power brick adapter ni. Okay, dia macam ni, dia punya bentuk dia. Sebab dia juga bagi kita tiga kepala kepala adapter tu lah. Dia ada banyak punya connection, dia ada yang UK punya, yang US punya dan korang faham lah macam mana kan, korang dah biasa tengok. Lepas tu diorang juga sediakan kita satu kabel type A to type C yang kualiti dia agak bagus, and then satu remote lah untuk kita nak control dia punya volume, dia punya tone dia. Tone dia tu menarik juga, nanti saya akan cerita. Lepas tu dia ada dua mode yang kita boleh guna, surround mode dan juga dialogue mode yang ada dekat Creative Stage SE ni. Okey, jadi kita dah settle cakap pasal dia punya design, pasal apa yang kita akan dapat dekat dalam dia punya kotak semua. Jadi macam mana pula dia punya sound quality? Nak dijadikan cerita, sound quality dia bagus. Bila saya guna Creative Stage SE untuk dengar lagu, tengok movie ataupun tengok Netflix dan lepas tu main game pada jarak yang tak jauh sangat, jarak macam monitor ni dengan kita lah kan, sebab saya letak dia dekat bawah monitor, memang audio quality ataupun audio performance kita akan dapat tu memang sangat-sangat padu. Walaupun dia cuma guna dua driver je kan, dia ada dua 12 watt punya driver, tapi dia punya performance tu memang sangat-sangat bagus. Cuma ada benda lah yang saya nak complain sikit dekat sini, disebabkan angle untuk dia punya bentuk dia ni, dia punya rubber feet dia ni flat dekat atas meja. Jadi basically bila kita dengar lagu ke, tengok movie ke apa ke, angle dia tu macam direct dekat dada kita dan bukan dekat muka kita, dekat kepala, dekat telinga kita. Faham tak? Macam ni lah, korang tengok sendiri. Ni kedudukan biasa dia. Disebabkan rubber feet dia dekat bahagian bawah ni flat, jadi bila kita letak atas meja, direction audio yang keluar tu memang straight ke dada kita. Sepatutnya diorang letak angle sikit dekat bahagian bawah soundbar ni, so that soundbar ni akan menghala ke atas kan. Jadi bila audio tu keluar, dia kena dekat kepala kita dan kena dekat telinga kita. Faham tak? Bila angle tu directly kena dekat kepala kita, masuk dalam telinga, of course lah audio experience kita akan dapat tu lagi bagus. Tapi walaupun angle dia tu straight ataupun flat dekat atas meja, dan yelah, still kena kita, cuma kena dekat kawasan dada macam tu, still audio dia sangat bagus lah, dan experience saya guna pun memang enjoyable. Mesti korang tanya kenapa saya pegang remote ni kan. Well, dekat remote ni dia ada tone button, saya dekatkan sikit, yang ni dia ada tone button. Dan bila kita tekan tone button ni, sama ada kita rendahkan atau naikkan, dia actually akan ubah intonasi, yang orang panggil lah, intonasi untuk soundbar ni. Jadi kalau kita rendahkan, dia akan tambah lagi bunyi bass, tapi bila kita naikkan dia, dia akan macam kurangkan bunyi bass, tapi dia akan naikkan bahagian yang high frequency dan juga mid frequency. Jadi korang boleh adjust lah macam mana sound yang korang prefer, untuk movie ke, untuk main game ke, korang boleh adjust directly dekat remote dia. Tapi yelah, disebabkan dia tak ada dedicated subwoofer, dia punya bass tu tak adalah terlampau kuat, tapi cukup kuat untuk dengar movie, untuk tengok movie, dengar lagu, main game, memang saya rasa dah cukup perform lah. Lagi-lagi untuk soundbar yang kita cuma letak dekat atas meja. Lepas tu dekat dia punya remote ni pun dia ada dua button. Okay, dia ada surround punya dan dialogue. Jadi untuk surround ni, bila kita tekan dia, soundbar ni akan bunyi lagi luas. Okay, soundstage dia akan jadi lagi luas, macam konon-kononnya macam ada surround sound lah kan, dan akan tambah lagi immersion tu. Dan saya tak tahu macam mana diorang buat, tapi bila saya enable dia, lagi-lagi masa tengok movie, memang kita boleh rasa lah dia punya soundstage tu jadi rasa luas. Tapi apa saya perasan, dia punya sound tu, dia bukanlah sound quality dia menurun, tapi sound profile dia berubah sikit. But overall, untuk dia punya function, surround sound punya function tu, yes, memang dia berkesan lah, memang jadi. And then untuk dialogue mode ni, basically macam nama dia lah, dia untuk enhancekan lagi dialogue dalam movie ke, dalam game yang kita tengok, ataupun dalam lagu yang ada banyak vokal kan, dia akan enhancekan lagi suara orang bercakap. Macam saya test, kebanyakan saya test, saya pun tak tahu kenapa, tapi saya tengok cerita Thailand, okay, cerita horror Thailand, dan memang ada beza bila kita turn on dan turn off. Walaupun yelah, walaupun saya tak faham cerita tu dia cakap apa, kena baca subtitle, tapi memang sangat-sangat jelas lah dia punya audio, dia punya vocal dia tu memang yelah, ada enhancing yang berlaku. Saya tak tahu macam mana diorang buat, tapi it works. Sama juga dengan dia punya Bluetooth connection, dan so far saya guna dia dengan phone saya je lah. Dan bila saya dengar lagu guna Bluetooth connection, memang audio dia tak kalah. Okay, dari segi audio quality, korang kena faham dekat sini, dia punya audio quality memang tak mengecewakan, memang sangat-sangat bagus. Dan bila kita adjust
dia punya tone dekat dia punya remote ni pun akan effect sekali lah. Dan memang saya puas hati dengan dia punya audio quality. Jadi masa saya buat kerja, saya pasang je soundbar ni, memang saya dapat experience yang enjoyable. Sound dia clear, sound dia ada bass dan overall fun lah untuk kita nak dengar tu. Dan untuk latency masa kita guna dia in Bluetooth punya mode, jangan risau, dia punya latency tu sangat-sangat rendah, tak ada yang noticeable sangat. Jadi contoh korang nak main game dan guna Bluetooth punya connection pun, jangan risau, dia tak ada problem lah dekat situ. Dari segi latency, korang tak boleh notice langsung. Recharging my shields. Opening. Enemy shield crashed. Reloading. Down an enemy. Frag out. Took care of that one. Another squad down. Shops open for business. Jadi persoalan dia adakah patut ataupun tak korang beli Creative Stage SE ni? Ha, sabar dulu, harga tak bagi tahu lagi. Jadi harga untuk Creative Stage SE ni korang boleh dapat sekitar RM299. Ha, still bawah RM300 lah. Tapi dengan harga macam ni, korang memang dapat basically tawaran yang sangat-sangat bagus lah. Untuk dia punya audio performance, dia punya build quality, walaupun input dia tu sedikit, bukan sedikit lah, memang limited, tapi dengan harga RM299 saya rasa memang sangat-sangat berbaloi lah. Tu pun kalau korang boleh tahan lah dengan dia punya finish yang glossy, fingerprint magnet, dust magnet tu, kalau korang boleh bertahan dengan benda tu, dan yes, memang saya highly highly recommend. Dan macam saya cakap, walaupun angle dia masa kita guna tu kan, angle dia flat, dia bukan menghadap ke muka kita, tapi audio experience yang korang akan dapat still sangat-sangat bagus. Cuma kalau saya susah sikit lah nak bersabar dengan permukaan fingerprint magnet dia, yang tu memang turn off sikit untuk saya. Tapi in terms of apa yang kita dapat dengan apa yang kita bayar, memang sangat-sangat berbaloi. Dan saya highly recommend lah korang check out soundbar ni. Kalau korang tengah cari soundbar yang compact untuk letak dekat meja, kalau korang nak letak dekat depan TV tu, mungkin better korang cari option lain. Tapi untuk letak dia dekat bawah monitor, dekat gaming setup korang, memang yes, saya sangat-sangat recommend. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang rasa video ni membantu, korang suka video ni, apa kata korang tekan like dan subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa kalau korang belum subscribe lagi. Dan saya nak cakap terima kasih dekat korang semua sebab tengok video ni sampai habis. Jadi itu saja dari saya, Adli, di channel YouTube Mona Lisa. Bereh boh. Jumpa lagi.